Hari ini, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa ini dan negara kami. Negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menanggapinya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah kemerdekaan. Bangga menjadi Indonesia.
perasaan kita dalam perayaan 17 Agustus itu, kita itu seolah-olah kembali ke tanah air. Dan tadi juga waktu kita nyanyikan Indonesia Raya itu, air mata itu meleleh. Saya memang asli dari Indonesia, dari daerah Banyuwangi. Jadi kalau ada acara 17 Agustus, merasa bangga, gembira, campur haru juga. Soalnya ingat orang-orang tua yang sudah berjuang untuk kita. Pesan untuk para saudara dan pandai tolam di Indonesia dalam keadaan pandemi ini, semoga kalian diberi semangat selalu dan yakin kepada Sang Pencipta. Semoga pandemi ini cepat berlalu dari muka bumi Indonesia.